Shalom Regeneration, selamat pagi. Sekarang kita mau mulai ibadah kita walaupun masih online. Semoga kita bisa cepat-cepat ngumpul lagi, bisa cepat ibadah offline, kita bisa fellowship bareng-bareng lagi kayak dulu. Sekarang kita mau mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau masih memberi kesempatan pada kami untuk bisa beribadah walaupun masing-masing di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada bersama kami Tuhan, Kau menyertai setiap hari kami Tuhan. Semoga ibadah ini bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir. Firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu juga bisa menjadi berkat bagi kami, bisa menjadi bekal bagi kami, bisa kami lakukan sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Senang sekali kita bisa beribadah lagi hari ini ya. Kalau kita sudah menaikkan pujian pengagungan kepada Tuhan, mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa untuk menerima firman Tuhan ya teman-teman. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk saat ini kalau kami diberi kesempatan kembali datang beribadah kepada Tuhan. Biar setiap pujian pengagungan kami menjadi korban yang memperkenan hati Tuhan. Sebentar kalau kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan kepada setiap kami anak-anak-Mu dari tempat ini, supaya kami bisa menemukan arti hidup kami di dalam Engkau, dan
kami boleh melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang menuntun kami, menyediakan masa depan yang terbaik untuk kami. Biar kami menemukan maksud rencanamu lewat kebenaran firmanmu. Dan itu akan menguatkan, meneguhkan kami semua. Dengar seluruh doa kami, kami terima firmanmu dengan penuh rasa syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sepanjang bulan April ini, kita akan banyak berbicara tentang tema-tema seputar berkaitan dengan Paskah. Minggu lalu kita sudah merayakan Paskah, dan teman-teman tentu ingat kan firman yang dibagikan minggu lalu tentang apa teman-teman? Tentang hidup menjadi berarti. Bagaimana hidup kita bisa menjadi berarti kalau kita bisa dilepaskan dari belenggu masa lalu, kemudian kita menjalani kehidupan kita dan mengisi hidup ini dengan perkara-perkara positif, dan yang terakhir bagaimana kita fokus terhadap kekekalan, karena hidup kita bukan hanya untuk masa sekarang ini, tapi termasuk juga untuk masa yang akan datang di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Nah, minggu ini kita masih merupakan rangkaian, jadi kelanjutan dari minggu lalu. Minggu ini kita mau bersama-sama belajar satu tema yang luar biasa. Karena ini kaitannya dengan hidup saudara juga sebagai generasi muda. Sebagai anak-anak muda, kita tentu punya harapan, bukan punya cita-cita. Dan di dalam harapan-harapan itu ada banyak keinginan, ada banyak sesuatu yang kita bangun begitu tingginya kan, kita ingin itu bisa tercapai. Tetapi ketika seiring berjalannya waktu, kadang apa yang kita harapkan, apa yang kita ingin raih itu tidak seperti dengan kenyataan yang kita hadapi. Lalu bagaimana? Nah, tema hari ini akan menjadi jawaban buat saudara dan saya. Hari ini kita belajar satu tema, He Hold the Future. Tuhan memegang hari esok kita. Mari teman-teman, saya mau mengajak teman-teman membaca satu bagian firman di dalam Injil Lukas pasal 24. Pasal 24 Lukas ayat 21 sampai 24 teman-teman. Saya bacakan ya teman-teman. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Nah teman-teman, masih dalam rangkaian Paskah, minggu ini kita melihat tentang 2 orang murid Yesus yang di dalam kekecewaan mereka, keputusasaan mereka, karena mereka mengharapkan selama ini Yesus yang menjadi guru mereka, menjadi pemimpin mereka itu bisa menjadi pembebas buat orang Israel, buat bangsa Israel, umat Tuhan pada masa itu yang sedang ada di dalam penjajahan bangsa Romawi. Tetapi ternyata Yesus kemudian, kalau kita baca di dalam perikop ini, mereka sedang curhat satu sama lain. Dan sementara mereka sedang curhat, datang seorang yang tidak mereka kenal. Padahal orang yang tidak mereka kenal ini sesungguhnya Yesus yang bangkit. Yesus menyertai mereka sepanjang perjalanan dan mengajak mereka berbicara. Mereka ajak berbicara. Waktu Yesus tanya, apa yang kalian bicarakan? Mereka berkata, masakan kamu satu-satunya orang asing yang tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem hari-hari ini? Lalu mereka mulai cerita bagaimana mereka punya pemimpin, punya guru, punya rabi yang namanya Yesus. Kemudian mereka punya harapan yang besar bahwa Yesus ini akan membebaskan bangsa Israel. Tetapi kemudian Yesus ini ditangkap dan diserahkan kepada pemimpin-pemimpin agama yang kemudian menyerahkannya kepada bangsa Romawi untuk dihukum.
bagaimana Yesus disesak, disiksa, kemudian disalibkan dan mati, lalu dikuburkan. Mereka ceritakan itu semua. Bahkan kemudian mereka juga menceritakan bagaimana setelah 3 hari Yesus dikubur, tiba-tiba ada perempuan yang mau datang mengurapi dia, meminyaki, memberikan rempah-rempah, meminyaki mayat Yesus. Lalu perempuan-perempuan ini dikejutkan ketika sampai di kubur, ada malaikat-malaikat yang menampakkan diri kepada mereka dan berkata bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu sudah bangkit. Dan perempuan-perempuan ini menceritakan kepada murid-murid yang lain. Dan murid-murid yang lain ketika mereka datang ke kubur itu, mereka dapati kubur yang kosong. Tetapi Yesus tidak mereka jumpai di sana. Nah, apa yang mereka percakapkan ini, mereka share kepada orang asing ini, kepada Yesus yang bangkit ini. Waktu Yesus mendengar pembicaraan mereka, Yesus berkata di ayat 25 dan selanjutnya dikatakan, "Hai kamu orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Yesus mulai membukakan apa yang selama ini mereka belum pahami. Yesus kembali ungkapkan lagi bahwa dia sudah menguatkan tentang penderitaannya, tentang kebangkitannya. Bahkan itu sudah banyak diceritakan di dalam kitab suci. Yesus beranjak dari kitab suci, kitab Musa dan kitab para nabi. Kalau teman-teman baca di ayat 27, Yesus jelaskan kepada mereka. Nah teman-teman, seringkali kita kan seperti 2 orang murid ini, bukan? Yang salah satu disebutkan namanya Kleopas. Mereka kecewa karena apa yang mereka harapkan, mereka yang percayai selama ini akan muncul satu masa yang luar biasa di mana Yesus akan membebaskan bangsa Israel. Ternyata itu tidak menjadi kenyataan. Bahkan Yesus kemudian mati disalib, dikubur, dan ada berita bahwa Yesus itu bangkit. Apa yang mereka bayangkan selama ini, pasti angan-angan mereka Yesusnya akan mendirikan kerajaan, kerajaan yang disebut kerajaan Allah, membangun satu pasukan yang besar melawan musuh-musuh bangsa Israel dan membebaskan Israel dari penjajahan Roma. Tapi ternyata tidak seperti itu. Berbeda jauh dengan apa yang mereka bayangkan. Bukankah kita seringkali dalam kehidupan kita punya angan-angan, punya harapan, pengennya sih kita ngalamin sesuatu segalanya berjalan mulus seperti yang kita harapkan, bukan? Tetapi seringkali di tengah perjalanan, apa yang kita harapkan itu tidak menjadi kenyataan. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin itu. Kakak-kakak kalian, senior-senior kalian bisa cerita pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Saya pribadi juga saya punya pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana dulu waktu masih remaja seusia kalian, ada harapan, ada cita-cita yang coba saya bangun. Dan saya yakin saya pasti bisa meraih dengan apa yang saya miliki, dengan kemampuan yang ada pada saya. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, ternyata itu semua tidak terwujud. Dan itu bikin saya sempat merasa, kok Tuhan gak dengar doa saya ya, kok saya udah nyerah semua sama Tuhan. Tapi penyerahannya itu hanya di mulut. Hati ini masih pakai kekuatan sendiri, masih mengandalkan kemampuan diri sendiri. Dan itu yang membuat Tuhan izinkan melewati proses yang panjang. Teman-teman, kadangkala selama kita masih mengandalkan diri kita sendiri, selama kita masih berpikir kita ini bisa meraih sesuatu dengan cara kita, Tuhan mau ngajar kita bahwa kita ini perlu yang namanya bersandar sama Tuhan. Nah, jadi kita jangan lupa bahwa hidup kita ini harus melibatkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Ingat ayat yang terkenal Yeremia 17 ayat 5-7, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi di ayat 7-nya dibilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi jangan jadi orang yang terkutuk, jangan mengandalkan kekuatan, kehebatan kita sendiri. Tapi andalkan Tuhan, libatkan Tuhan. Gak salah kita membangun cita-cita, memikirkan saya pengen cita-cita, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi tentara, saya pengen jadi guru, saya pengen jadi pengusaha, bisnismen dan lain sebagainya. Mungkin ada juga yang saya pengen jadi pendeta, gak salah. Tapi libatkan Tuhan ketika kita merencanakan masa depan kita, ketika kita membangun harapan kita. Satu ayat di dalam Yeremia 29 ayat 11,
ayat yang terkenal ini mengajar kepada kita bahwa kadangkala kita perlu menyerah kepada rencana-rencana Tuhan karena Tuhan tahu yang lebih baik untuk kita. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Teman-teman, Tuhan tahu rancangan yang terbaik untuk kita, yaitu hari depan yang penuh harapan. Kadangkala kita memikirkan, merancangkan sesuatu, menurut kita itu yang terbaik. Tapi menurut Tuhan ada yang lebih baik. Dan dia mau bawa kita kepada hal yang lebih baik itu. Selama kita berfokus kepada kekuatan kita, kemampuan kita, Tuhan belum selesai berurusan dengan kita. Yang Tuhan urus itu bukan sekedar hasil kita meraih sesuatu yang kita harapkan. Tetapi proses untuk mencapai ke situ. Tuhan mau bentuk lebih dahulu hati kita. Supaya hati kita ini beres. Kalau hati kita sudah beres, kita sadar bahwa apa yang kita bisa raih itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menyertai kita, yang memampukan kita. Maka berarti kita sudah siap sampai pada titik rencana Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan untuk saudara dan saya. Ya, teman-teman, kalau kita lihat dunia ini sedang mengalami banyak perubahan yang begitu cepat, bukan? Sejarah berubah ketika listrik ditemukan. Dulu orang hanya pakai suruh atau obor, pakai lampu yang pakai minyak, mengandalkan penerangan seperti itu. Tapi ketika listrik ditemukan, maka dunia ini menjadi terang, bercahaya karena adanya listrik yang ditemukan. Dan perubahan itu bukan cuma sampai di penemuan listrik. Kemudian penemuan komputer, maka masuklah dalam era digitalisasi dan computerized. Semua serba komputer, semua serba digital. Saya ingat waktu saya praktek di Jakarta tahun 96, saya praktek 95-96 itu lagi praktek di Jakarta, teman-teman. Waktu itu kalau bikin warta, saya masih pakai mesin tik elektrik. Mesin tik tapi yang pakai listrik. Itu suka diketawai sama anak-anak muda yang saya layani. Bisa, ngapain masih pakai mesin tik elektrik? Sekarang pakai komputer. Saya ajarin pakai Windows katanya. Cuman saya waktu itu masuk, ini aja udah yang saya lebih kuasain, pakai mesin tik elektrik. Udah biasa setiap minggu nanti kalau udah jadi hari Sabtu pagi kami fotokopi jadi warta untuk hari Minggunya dibagi. Diketawain sama anak-anak pemuda remaja di sana. Udah zamannya komputer masih pakai itu. Dulu nggak kepikir ada yang mau ngajarin komputer, tapi malas. Itu diajarin, ditunjukin komputer malah cari game. Gamenya dulu game Freecell sama apa Solitaire, game kartu itu ya. Diajarin suruh pakai Windows nggak mau. Pikir beda generasi. Padahal kan itu kesempatan untuk belajar kan. Ya itu dulu ya teman-teman dulu. Waktu kuliah di Salatiga juga tahun 97-98 bikin skripsi masih pakai mesin tik manual. Sengaja cari ke Jogja beli mesin tik waktu itu berapa 300 atau 400 buat bikin skripsi. Tak setiap malam kerja. Nanti kalau udah di ACC pembimbing, dibawa ke tukang ketik yang pakai komputer, ditik komputer, baru jadi, kumpulin di dosen-dosen kami. Ya itu proses teman-teman ya. Masih belum, baru mulai belajar pakai komputer ya setelah di Bandung ini teman-teman. Benar-benar belajar pakai komputer ya. Itu, dan sekarang terus berkembang lagi. Di tengah pandemi ini juga merubah segala sesuatu. Kita masuk ke satu zaman baru. Di tengah pandemi COVID kita tidak bebas berkerumun, harus jaga jarak, pakai protokol kesehatan. Dan terjadi perubahan yang luar biasa. Saya beberapa minggu lalu atau 2 minggu lalu ngurus SIM card yang kebakar, teman-teman. Udah angus, istilahnya angus terbakar. Udah angus SIM card terbakar. Hangus diurus ke salah satu provider. Saya dulu pernah ngurus untuk perubahan dari SIM card yang biasa menjadi 4G.
ke provider ini ada satu tempat pusatnya untuk urus perubahan SIM card segala macam, keluhan apapun ada salah satu call service centernya. Itu tempatnya nyaman, enak ya. Pelayannya banyak, ramah, tempat untuk nunggunya juga nyaman. Tapi kemarin waktu ngurus SIM card yang angus, udah tutup, udah berubah. Dan beberapa, saya punya beberapa masalah sama istri. Ada SIM card yang angus, ada yang kelupaan isi ulang, angus juga. Kebetulan provider yang berbeda. Waktu kita cari service centernya, ternyata udah tutup, hanya ada di satu tempat. Dan kita terkejut. Dulu tempatnya nyaman, dibikin luas. Sekarang paling cuma 3x1.5 meter ruangan tempat dia melayani. Cuma ada 1-2 kursi untuk 2 meja untuk pelayanan. Mejanya meja kecil, tempat duduknya tempat duduk sederhana. Semua dibikin minimalis. Memang di belakangnya ada ruangan lagi tapi ditutup. Hanya ada satu pintu untuk petugas ini ngeprint data segala macam. Dan dia kerja udah gak pakai komputer teman-teman, cuma pakai tablet. Dan istri saya bilang, luar biasa ya, akibat pandemi ini dirubah semua. Masuk satu zaman yang baru. Orang dulu kerja cari bikin service center, bikin nyaman buat pelanggan. Sekarang bukan masalah kenyamanan, tetapi karena pandemi ini dibikin sederhana, simple semuanya. Cuma ada 2 meja kecil siap melayani, karena kebetulan sepi, yang on cuma 1 yang dibuka. Dan itu luar biasa, orang juga tidak harus kerja pakai komputer, sekarang bisa pakai tablet atau handphone, bisa sambil kerja, melakukan aktivitas, dan gak perlu banyak orang. Udah diminimalisir pelayannya segala macam. Kebayang gak teman-teman? Saya waktu melihat itu, saya sama istri waktu di jalan pulang, kita cerita, kayaknya pandemi ini benar-benar luar biasa ya. Perusahaan-perusahaan banyak yang memangkas karyawannya. Semua sistem disederhanakan. Apa yang tadinya mungkin butuh beberapa orang, sekarang cukup 1 orang bisa melakukan banyak hal. Dan itu kan berarti persaingan kerja semakin ketat, bukan? Itu angkatan sekarang ini loh. Apalagi nanti teman-teman yang sekarang masih sekolah, ketika kalian memasuki dunia kerja, persaingannya tambah ketat. Mau gimana lagi kita? Mungkin teman-teman ada yang mulai berpikir, kok ceritanya mengerikan sekali ya, membayangkan kedepannya mau jadi seperti apa. Tapi itulah fakta yang kita hadapi. Apalagi nanti kalau udah mulai semua digantikan oleh tenaga mesin, tenaga robot, tenaga manusia itu akan semakin banyak, persaingannya semakin ketat teman-teman. Makanya kita harus memperlengkapi diri kita, mempersiapkan diri kita, andalkan Tuhan, jangan lupa. Kan ada satu pepatah bahasa Latin yang pakai istilah ini, ora et labora, berdoa dan bekerja. Bagian kita yang pertama, libatkan Tuhan, berdoa. Ketika kita berdoa, kita melibatkan Tuhan. Tapi yang kedua, jangan lupa, et labora, berdoa dan bekerja. Dan yang kedua yang saya mau bagiin sama teman-teman adalah ini. Yang kedua, kita bukan cuma bersandar mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita harus berusaha melakukan bagian kita. Satu ayat di dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16. Efesus 5 ayat 15 dan 16 saya bacakan untuk teman-teman, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Teman-teman, Paulus bilang, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan jadi orang bebal, tapi seperti orang arif. Kalau kita udah lihat kondisi dunia seperti ini, persaingan semakin ketat. Orang cari kerja semakin susah. Persaingan dunia kerja semakin sulit loh. Pergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Tadi kan saya bilang, ora et labora, berdoa sambil bekerja. Yang di luar kemampuan kita, kita serahkan sama Tuhan. Kita libatkan Tuhan, minta Tuhan menyertai kita, memberikan yang terbaik. Tapi apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Ya, dibilang janganlah jadi orang seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Karena hari ini adalah jahat.
teman-teman di hari-hari ini, hari-hari yang dikatakan hari yang jahat, pergunakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan waktu kita hanya untuk main, hanya untuk hangout, membuang waktu yang sia-sia, tidak mempergunakan dengan baik. Nanti kita akan menyesal. Ya. Ketika kita belum bisa dipercaya untuk mengelola waktu, mengelola hidup kita, Tuhan tidak akan mempercayakan hal-hal yang besar untuk kita. Sekali lagi, kalau kita belum bisa dipercaya untuk mengatur waktu kita, kalau kita belum bisa dipercaya untuk mengatur sesuatu di dalam hidup kita yang dipercayakan kepada kita, Tuhan belum akan mempercayakan sesuatu yang besar. Kalau kita sudah bisa bertanggung jawab terhadap hidup kita, bertanggung jawab terhadap waktu yang kita miliki, Tuhan akan percayakan sesuatu yang besar untuk teman-teman. Jadi, mari hari ini kita mau belajar. Kita percaya, He hold the future. Dia pegang hari esok. Tapi hari esok kita ditentukan oleh bagaimana kita bersandar sama Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita menggunakan kesempatan yang ada sebaik-baiknya. Dalam bahasa Inggris, ketika kita lahir disebut birth, our birthday, birthday, birth, kelahiran. Ketika kita meninggal, die, meninggal, mati. Antara huruf B dan D, kan birth itu diawali dengan B, die, meninggal itu diawali dengan D. Di tengah-tengahnya itu ada huruf C, kan? Huruf C itu di bahasa Inggris ada dua istilah dalam bahasa Inggris, yang satu choice, pilihan, yang satunya chance, kesempatan. Artinya, di antara kelahiran kita dan sampai kita mati nanti, ada pilihan-pilihan yang harus kita buat, dan ada kesempatan-kesempatan yang kita punya. Itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita bisa mendapatkan hari esok yang terbaik. Jadi teman-teman jangan kecil hati. Walaupun dunia ini ada banyak perubahan terjadi saat ini, persaingan semakin keras di dalam dunia pekerjaan, jangan takut, jangan kecil hati. Jadilah orang-orang yang bersandar, melibatkan Tuhan dalam hidup kita, karena Dia tahu rancangan yang terbaik untuk kita. Dan yang kedua, gunakan kesempatan yang ada sebaik-baiknya. Maka Tuhan menolong saudara dan saya mendapatkan masa depan yang terbaik. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong teman-teman sekalian untuk meraih yang terbaik di dalam hidup. Sebelum kita tutup doa, saya ingin mengajak kita nyanyikan satu lagu ya teman-teman. Lagu lama, tetapi sangat memberkati saya. Dan saya berharap ini juga bisa menjadi kekuatan buat teman-teman. Takut tahukan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya kuharapkan, karena surya akan menyerah. Sebabnya ajar kami senantiasa melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kami.
Tetapi ada bagian yang harus kami lakukan juga, yaitu bagaimana kami mempergunakan hari-hari yang ada dengan sebaik-baiknya. Mempergunakan kesempatan ini dengan baik, tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Mari Tuhan mampukan kami anak-anak muda, Be Generation di tempat ini, untuk bisa meraih masa depan yang terbaik untuk hidup kami. Karena Engkau Allah yang hidup, yang senantiasa menyatakan rencanamu yang terbaik untuk kami. Biar kami juga hidup di dalam kehendak rencanamu yang sempurna. Berkati anak-anak Be Generation di tempat ini untuk tetap mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Dan masa depan kami, kami serahkan dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari teman-teman, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita juga mau mengarahkan hati, menadahkan tangan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, rekan-rekan Be Generation yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan Putra-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus, kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati rekan-rekan Be Generation semua.